Sebuah truk bermuatan mesin terguling di Cakung, Jakarta Timur Sabtu siang. Kecelakaan itu sempat menyebabkan kemacetan panjang. Sebuah truk terguling diduga akibat muatan mesin yang dibawanya jatuh sehingga mengakibatkan sopir hilang kendali. Sempat membuat kemacetan panjang, truk yang terguling dipindahkan dari tengah jalan dengan menggunakan forklift. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu, sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki. Sementara itu, saudara, sebuah mobil minibus terprosok ke pinggir banjir Kanal Timur di Cakung, Jakarta Timur Sabtu siang. Mobil minibus terprosok akibat mengalami ban selip sehingga membuat sopir hilang kendali. Keempat orang yang berada di dalam mobil termasuk seorang ibu hamil selamat dari kecelakaan itu. Sementara pemindahan mobil menunggu dikerahkannya alat berat.